Baby. Oke, okay. Ini suara baby. Terus saya akan masukkan rekaman daripada action cam ini untuk tonton tengok nanti visual dia. Assalamualaikum. Kembali ke channel Aku Jawab. Okey, kepada yang baru sampai jangan lupa tekan butang subscribe, dan kepada yang dah subscribe terima kasih banyak-banyak. Okey, video kali ini saya akan kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan satu produk ini, sound card. Sebelum ni pernah beli yang agak murah sikit tapi rasa macam tak puas hati, so saya cari yang agak berkualiti tapi bukanlah pada harga yang terlampau mahal. Okey, jadi sila tengok video unboxing. Okey, ini adalah dia produk dia yang saya dapat daripada Lazada pada harga sekitar RM280 ke RM320 satu unit. Kena pandai cari lah kalau ada promo ke discount ke. Okey, paling murah saya jumpa RM280, standard harga dalam RM310 RM320. Okey, ini daripada keluaran Mauno. Okey, untuk hari ini, video kali ini saya tunjukkan macam mana nak set up benda ni dan untuk apa sebenarnya kalau kita beli benda ni untuk apa? Siapa yang dapat manfaat dia? Okey. Untuk makluman, yang benda ni amat berguna kalau siapa yang selalu buat live FB, live YouTube, live apa lagi, IG. Okey, dia boleh sambung dengan benda ni dan dia boleh kontrol. Sini ada muzik boleh masuk, ada efek suara dan dia boleh kontrol suara tu bagi sedap lagi, okey. Dan kalau saya, okey, yang ini saya rasa manfaat dia satu kalau untuk buat video, rakaman video macam ni. Tu satu. Yang kedua untuk karaoke. Kalau kita nyanyi karaoke boleh guna benda ni, dan yang ketiga untuk live lah. Tiga itulah yang utama. Okey, yang pertama saya akan mulakan dengan setup karaoke. Okey, apa benda yang diperlukan, apa yang boleh di join dengan benda ni untuk menjadikan dia satu pengalaman karaoke yang okey, lebih sedap pada biasa kot. Okey. Pertama kita mesti ada benda ni. Yang kedua, kita kena ada mikrofon. Okey, ini mikrofon ni saya beli asing. Sebelum ni dah beli yang dengan sound card yang awal tu. So mikrofon untuk input sesuai dengan phantom power. Okey, kemudian kita sambung dengan output dia. Set karaoke saya ada yang portable. Oh, berat pula. Okey, yang ini portable. So kita akan masukkan sini, so suara akan keluar daripada speaker yang ni. Okey. Alright. Jadi macam mana cara dia? Okey. Mikrofon satu, kita masukkan mikrofon yang lenser ni. Okey. Yang kedua, output. Dia ada output sini. Kita ambil yang ini output, sebab ni wayar putih ni, sebab dia nakkan yang dua ni. Dua line, bukan yang tiga line, dia pergi ke set karaoke tu. So output keluar, dia akan masuk ke dalam set karaoke. Kalau kita nak sambung dengan komputer, dia ada line yang satu lagi ni kat sini, USB-C pergi ke komputer. So komputer kita carilah video-video karaoke apa semua. Kalau komputer tak ada, katalah kita ada handphone,
yang boleh boleh sambung ke sini. Handphone tu kita carilah YouTube video-video karaoke, kita akan masuk ke music input. Masuk sini, akan keluar sini. Okey. So kita cuba sambungkan dulu. Okey, saya dah sambungkan semua. Kita mula dengan yang ni. Dia tunjukkan dia punya ni. So, okey. Ini mikrofon masuk, yang ini music masuk daripada handphone, yang ini adalah output pergi ke karaoke set. So kita karaoke set ni kena buka pada AUX eh. Okey, kita cuba mana dia punya ni mikrofon. Sambung ni. Kuat sangat. Dia mengadap, tak boleh speaker mengadap dengan mikrofon. Alright. Cuba. Testing 1 2 3. Okey. Okey, testing. Okey, kita boleh kontrol tangkapan mikrofon macam mana. Saya jauhkan sikit lah yang ini. Dia terlampau. Okey. Test 1 2 3. Ah, dapat dengar tak yang dekat sana? Hello. Ini adalah daripada speaker karaoke set. Okey. Dan kelebihan kalau kita pakai alat ni, okey, alat ni dia ada efek denoise. Denoise ni boleh hilangkan suara sekeliling. Maksudnya dia tangkap cuma yang dekat-dekat dengan mikrofon aja. So kalau macam tengah bercakap sekarang ni ada orang bisik-bisik ke sana, dia takkan ambil yang bisik-bisik tu. Okey. Satu lagi adalah music only. Okay, music only. Ah, music only ni kalau lagu-lagu karaoke tu dia ada suara, tak boleh buang kan. So bila tekan yang music only ni, dia akan padamkan suara tu. So boleh dengar suara orang nyanyi lah. Okey, saya tak boleh nak pilih lagu sebabnya nanti akan jadi copyright pada video ni, lagu-lagu daripada YouTube kan. So generally dia punya setting dia macam itulah. So ada satu lagi untuk ni apa nama ni, headset satu ni boleh juga gunakan untuk apa, earphone, untuk kita dengar sendiri suara yang terhasil lah daripada benda ni. Okey, itu untuk yang pertama kita gunakan untuk karaoke. Okey, untuk yang kedua, kegunaan yang kedua adalah untuk membuat rakaman. Biasa kalau YouTuber dia nak rekod dulu video dia, tentunya dia ada kamera lah, tak kisahlah sama ada action cam ke, handphone ke, ataupun DSLR kan. So dia akan gunakan untuk rakaman. Jadi dia nakkan suara yang masuk tu, suara yang telah diproses oleh sound card ni. Kalau action cam, dia punya mikrofon dia memang menyeluruh, kanan kiri dia boleh tangkap. So kalau untuk buat kita pada depan ni, saya gunakan yang tambahan ni, external. Tapi sekarang ni masalahnya bukan masalah lah, sekarang ni kita nak dapatkan suara yang lebih bagus menggunakan sound card ni. Jadi setup dia lebih kurang sama je. Ok, mikrofon masuk ke dalam ni, kemudian output dia kita pergi ke kamera. Ok, saya tengok tunjukkan yang external ni. External ni dia punya jack dia ni ada dua line. So kalau dua line, kita gunakan wire yang sama, yang dua line daripada output masuk ke dalam kamera. Ha, gitu. So kita cuba. Okay. Ha, di situ nampak dah. Kita record. Okay, kita guna suara betul lah. Tengok sekali lagi, kita besarkan sikit dia mikrofon. Kemudian naikkan eco, ada bagi gemuk-gemuk sikit. Kita kat sini kita ada macam-macam efek. Contohnya yang pitch ni tukar-tukar suara. Female, kita ni suara female, betul ke suara female? Okay.
Seterusnya adalah suara dewasa lelaki. Oh, saya tak dengar yang saya kena pakai monitor. Bukan monitor screen tu ni. Nak dengar apa yang jadi pada suara saya. Okey, kita pergi ke headset. Sendiri dengarlah. Okey. Test. 1 2 3. Testing 1 2 3. Hello. Kena cakap mikrofon. Okay, ini suara baby. So saya akan masukkan rakaman daripada action cam ni untuk tuan-tuan tengok nanti beza dia. Okay, ini tu baby. Okay, ini suara baby. So saya akan masukkan rakaman daripada action cam ni untuk tuan-tuan tengok nanti beza dia. Okay. Robot. Female. Female. Okay, ni suara perempuan. Okay, adik-adik. Pro. Ada lagi suara pro. Ini adalah suara pro. Kita tukar lagi. Pop. Ada dengung-dengung sikit belakang dia tu. Bergema. MC. MC. Okay, ni suara MC. Tuan-tuan dan puan-puan. Kita cuba suara sekarang ni. Okay. Jadi yang ini bolehlah untuk sesi rakaman bagi suara tu macam lebih mampap lagi. Okay, kita ada efek-efek lain contoh macam suara tepuk tangan. Okay. Ini ada cian kena bu. Ini dia macam krik-krik. Boy tu. Okey. Macam inilah lebih kurang dia punya ni. So ada dua dah kita share tadi. Satu karaoke, yang ini adalah rakaman video, dan yang ketiga adalah untuk buat live. So untuk buat live ni rasa sama je macam kalau kita buat apa tu? Google Meet, Microsoft Teams, kita buat kelas ke, kita buat meeting ke, meeting online kan. So cuma yang ini kita tak pakai output yang ni, kita pakai sambungan ke komputer. Kita ada satu lagi wire ni, USB ke USB-C, masuk ke sini. Okay, saya tutup ini dulu. Okay. So lebih kurang macam itulah. Yang pasti kalau untuk mikrofon masuk, kena pakai yang ada dua line ni. Kalau yang tiga line dia tak boleh. Okey, macam contoh yang kita guna ni, headset ni. Headset ni kan ada sekali dengan speaker telinga pun, telinga ni dengan mikrofon kat sini kan. So dia ada tiga. So kalau kita nak gunakan satu je, maksudnya mikrofon yang sama untuk monitor suara kita yang sama, kita kena ada satu splitter. Mana tadi sekejap eh? Kita kena ada satu lagi benda macam ni, splitter. Okey, untuk yang ketiga saya nak gunakan sebagai apa ni, untuk memproses suara ketika kita menghadapi kelas ataupun kita buat meeting kan. Cuma pada masa yang sama tu, suara yang kita hantar tu adalah suara yang dah ditapis dengan benda ni, dan juga kita boleh letak efek. Mungkin kalau kita nak memberi pujian kepada staff ataupun teammate kita, kita ada efek tepuk tangan dalam ni kan. So cara yang untuk saya mudah je, dapatkan splitter ni akan untuk memisahkan mikrofon dan juga untuk kita dengar earphone. So dia akan sambung dengan kita punya earphone ni, cakap kat sini, boleh dengar sini, kemudian output pergi ke handphone contoh kan. Kita cuba buka. Ada tadi Meet, Google Meet. Okay, Google Meet. Okay, dia pilih Google Meet. Kita pilih dia punya account.
contoh macam ni lah. Kita masuk lah buat ni meeting. New meeting, start instant meeting. Okay, kita cuba bercakap. So, kita akan ajak kawan-kawan kita untuk ni. So suara yang masuk, so perbualan kita masih boleh dengar lagi apa yang suara kawan kita yang bercakap dengan kita. Kita boleh dengar kat sini sebab dia dah bersambung kan dengan ni. Dan suara yang diorang terima adalah suara yang daripada mikrofon kita yang dah masuk dalam dia punya sound card ni, keluar ke keluar dan masuk ke dalam handphone. So itulah, ni sama konsep macam untuk live FB, live YouTube, live dekat IG, sama je, sama ke handphone. Dan dia ada tiga, dia ada tiga tau port dia. Kalau kata kita guna YouTube, FB, IG, tiga-tiga sekali jalan. So boleh buat semua. Okay, so tu je. Okay, itu saja review saya berkenaan dengan benda yang kecil ni. Saya rasa banyak manfaat jugalah sebabnya dia ada macam-macam function pada harga yang boleh di, tak adalah mahal sangat, dalam 2 tak sampai 300 setengah pun. Ada satu package lagi yang sekali datang dengan mikrofon. Okey, tapi saya beli yang set ni saja sebab saya dah beli awal yang mikrofon ni. So saya dulu pernah beli yang sound card yang RM40 tapi rasa macam tak puas hati pula guna dengan benda ni. So saya beli satu lagi yang ada kira berkualiti sikit lah. Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan, kalau rasa bermanfaat boleh kongsi kepada kawan-kawan dan boleh dapatkan di mana. Okey, saya akan bagi link nanti dekat description bawah ni. Okey, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe dan jumpa lagi di video akan datang. Bye.